Assalamualaikum, ketemu kembali dengan saya Deno Walking Around. Di video ini saya mau kasih tahu bagaimana cara kita dari Singapura menuju Kuala Lumpur dengan menggunakan transportasi bus atau darat ya. Nah, transportasi bus atau darat itu kita bisa dari beberapa tempat. Nah, kali ini saya pilih, saya berangkatnya dari Kitchener. Kitchener bus halte itu adanya di Lavender. So, saya tadi berangkat dari tempat saya itu naik MRT ke MRT station Lavender. Jadi saya ini sekarang berada di stasiun MRT Lavender. Oke, kenapa? Karena dari Lavender ini kita keluar stasiun stasiun MRT, kita jalan kaki ke Kitchener halte bus. Oke. Jadi ini di Lavender ya, Lavender stasiun MRT. Ini buat ngecek EasyLink kita. Oke. Nah, ini stasiun MRT, kita keluar dulu. Kita mau ke halte Kitchener, halte bus. Nah, kita keluarnya di pintu B ya. Kalau B sebelah kiri. Oke. Dari Lavender ini kita mau ke, dari stasiun MRT Lavender kita mau ke Kitchener. Jadi kawan-kawan, kalau mau ke Kuala Lumpur atau ke Malaysia dari Singapura, ada beberapa transportasi. Yang pertama bisa lewat MRT, bisa lewat bus, bisa lewat pesawat. Kalau lewat bus, melalui beberapa halte bus atau terminal bus ya, salah satunya adalah di Kitchener ini. Kenapa saya pilih Kitchener? Karena dia paling dekat dengan tempat saya tinggal ya. Saya kan menginapnya di Al Junain, sedangkan Lavender ini hanya berselang satu stasiun MRT dari Al Junain. Jadi saya naik MRT dari tempat saya tinggal ke sini, ke Lavender, terus keluar dari MRT untuk menuju ke Kitchener. Tadi begitu sampai di stasiun MRT Lavender, keluar melalui pintu B di McDonald's katanya. Oke, ini ada McDonald's nih. Pintu B ini ada McDonald's-nya. Kita udah di luar stasiun MRT Lavender ya. Itu McDonald's Lavender's ya. Oke. Kalau kita beli tiketnya, kita berangkatnya dari Kitchener Complex, Lavender MRT, Lavender Exit, Outside McDonald. Ini McDonald. Ini adalah Kitchener Complex ya. Oke. Berarti kita nunggu busnya di sini. Ya, di shelter di depan ini, di depan McDonald ya. Ini saya lihat sudah banyak orang yang nunggu juga busnya. Bus kita jadwalnya jam 3. Bus dengan nama Billion Star ya. Dia Star Express. Sini shelternya, kalau ujung sana untuk halte bus-bus yang dalam kota. Kita tunggu busnya jam 3 ya, yang menuju Kuala Lumpur dari Singapura ini. Ini ada tulisannya Lavender Shelter. Di belakang adalah Kitchener Complex. Di sana tadi ada MRT Station Lavender. Itu ada McDonald ya. Untuk harga tiket dari Singapura ke Kuala Lumpur ini, kemarin satu orangnya sekitar $33 ya. $33 Singapura. Oke. Okay. Kita bookingnya lewat easybook.com. Nah,
Nama busnya nanti Billion Star Express jam 3 sore. Oke, ini bus kita sudah sampai ya. Billion Star Express. Ya. Oke. Ini kita naik bus ini ke Kuala Lumpur. Jadi kita tinggal tunggu di sini, tadi dari sana datangnya di Lavender ini, shelter ini. Dan langsung kita, ya kalau untuk koper naikin masing-masing ya. Ini lihat Billion Star ya. Oke. Banyak juga penumpang ya. Naikin sendiri kopernya. Kita duduknya di 1A, 1B, dan 1C. Oke. 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 Bus Billion Star Express dari Singapura, Lavender, ke nanti kita di Kuala Lumpur itu di Berjaya Times Square. Thank you. Okay. Sudah dilihat. Jadi cukup pakai kertas yang kita print ya dari Easy Book itu. Kita nggak perlu pakai boarding lagi. Ya kita di 1A, 1B, 1C ini buat city rail. Jadi kalau di Kuala Lumpur habis beli tiket kita tunggu aja di shelter, nggak perlu pakai boarding pass, nggak perlu ke terminal, di shelter tadi langsung tunggu busnya dan dia akan datang di jam yang sudah ditentukan. Ini kita jam 3 ya, sangat simpel ya di Singapura. Pakai kertas yang kita print dari easybook.com ya. Ini sekaligus bukti kita naik dan dia sudah terdaftar di handphone supirnya, dan dia cuma satu orang ya supirnya, nggak ada pakai kenek-kenek, dan naikin kopernya masing-masing sendiri aja. Tempat duduknya lumayan nyaman ya. Ini bisa sandarannya bisa turunkan, ada tempat sandaran kaki juga. Cukup nyaman, AC-nya juga cukup dingin ya. Tuh, nampaknya semua penumpang udah naik on time sekali ini. Kita dijadwalkan berangkat jam 3, sekarang masih 14.56 ya, jadi on time. Oke, pintunya udah ditutup. Jangan lupa baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang telat di bukit. Mana ya? Tuh, mana ya? Ayo. Kerasinya tiket. Tiket tuh. Oh, tiket. Oh, saya pikir penumpang ini semua. Semua ini dong. Saya pikir penumpang tadi. Rupanya petugas lah. Cek. Sorry. Tidak apa.
Okay. You di scan dengan apa? Yang pas kayak orang. Tak perlu lah, sekalian orang. This. Okay, terima kasih. Dia ada petugas checker untuk ininya tiketnya. Di foto tiket kita. Oke, ini udah siap-siap mau berangkat ya. Sekarang pukul 15.04. Jangan lupa baca doa kawan-kawan. Ini supirnya orang Melayu dari Singapura, Lavender menuju Kerja yang sudah Kuala Lumpur.
Sekarang sudah sampai di Tuas Checkpoint Singapura. Tuas Checkpoint. Video, jadi saya turun, nanti kita cek paspor, habis itu nanti kita sambung lagi ya. Oke. Terima kasih. Kita ke Tuas ya. Oh iya, Billion Star. Kita udah selesai cek verifikasi paspor ya di Tuas Checkpoint di Singapura. Jadi paspornya nggak pakai petugas lagi. Jadi kita berdiri di checkpoint otomatis. Jadi tadi waktu turun juga kita nggak bawa turun koper kita. Langsung cuma bawa tas kecil aja, masuk ke dalam, terus nggak ada petugasnya, langsung ngantri di depan alat yang kita masukin paspor kita, di scan, setelah itu berdiri di satu alat lagi yang menghadap ke kamera yang ada di situ, begitu sudah oke, langsung jalan keluar, ya sangat singkat ya, kayaknya nggak sampai 2 menit ya, dan langsung selesai keluar dan kita menuju bus. Ya, tidak memakan waktu yang cukup lama, dan ini kita sudah keluar dari checkpoint Tuas Singapura menuju checkpoint di Malaysia atau di Johor.
Koi Johor. Immigration. Immigration. To carry out all your bags, whatever bag you have. Okay. Kita bawa turun semua koper kita ya. Tapi sampai dalam nanti kita nggak bisa hidupin kamera ya. Oke, sampai di sini aja. Nanti kita sambung lagi setelah selesai kita checkpoint paspor kita nanti di dalam. Oke. Tadi kita udah selesai dari checkpointnya Malaysia di Johor ini. Ya. Dari situ tadi. Kemudian kita sekarang lanjut menuju bus kita ya. Busnya menunggu di sana. Bus itu akan membawa kita sampai ke Kuala Lumpur dan berhenti di Berjaya Times Square. Ini ada toilet kalau yang sak-sak pipis. Oke. Okay. Sekarang kita cari bus kita dulu ya. Ini tempat kita menemukan bus-bus kita. Billion Star Express. Ini ada swalayan juga kalau lapar. Ini dia bus kita. Oke. Oke. Kayaknya masih banyak nunggu beberapa orang yang belum naik. Oke. Kita nih di checkpoint Malaysia. Setelah ini kita langsung berangkat ke Malaysia, ke Kuala Lumpur. Checkpoint Malaysia di Johor. Air minum ini tadi kalau nggak salah berapa ya? Kita 2 ringgit juga, 1 ringgit tadi. Ya nggak sampai berapa ya? 5.000 ya atau 4.000 gitu. Sementara tadi di Singapura ini harganya 3 ringgit.
bisa sampai 30.000. Yang jelas di Malaysia di perbatasan saja sudah terasa ya murahnya ya. Nilai tukar ringgit ini dengan rupiah itu lebih bisa dapat barang yang lebih murah disini. Jadi kita kalau main ke Malaysia lebih hemat ya. Oke, kita sudah selesai di sini di Johor checkpoint bus nih. Kita lanjut lagi perjalanan menuju Kuala Lumpur. Jadi tidak terlalu lama juga ya, cuma antri karena sekali nyampe tadi ada beberapa bus, jadi langsung tumplek-blek. Konternya tadi ada buka berapa ya? Ada sekitar 8 gitu ya. Tapi nggak terlalu lama juga. Dan sekarang kita sudah selesai, sempat juga beli makanan ringan, beli aqua di tadi ada swalayan. Kita melanjutkan perjalanan kita ke Kuala Lumpur. Jadi kita sudah meninggalkan checkpoint Malaysia.
certificate, yeah? Yes. Thank you. 30 menit kita istirahat di rest area, bukan istirahat ya. Buang air kecil, mungkin ada yang mau makan, minum Gatorade. 30 menit, what time is it? Jam berapa dek? What time now? Kita harus lihat waktu. 30 menit dikasih, ini adalah kawasan rehat atau rest area Fago. Hah? 7 kurang Pak Yit nomornya. Terus kita Jensel Express WB 3001C, our bus number, eh? So as the driver says, we will take rest in this red area. We will maybe go to the restroom and drink some hot, nice water. Rest areanya bagus sekali ya. Rest area Pago ya, dan bacaannya. Oh, ada dua lantai, masya Allah. Atas nih pakai eskalator lagi. Ada music. Ada tempat bermain anak-anak juga. Kalau kita mengendarai mobil, bisa buat senang anak-anak. Ada vending mesin kopi. Lengkap sekali ya. Waduh, es krim durian juga ada. Segala macam es krim. Vending mesin es krim. Oke. Okay. Toilet lelaki. Surau. Ini ada surau, kita sholat di sini. Ini surau perempuan, ini ada surau laki-laki. Toiletnya laki-laki lurus. Oke, kami ini ya. Luas sekali rest areanya ya, dari ujung ke ujung. Jam 7 ya, ini kita jam 7, jadi sudah 3 jam berjalan, 2 jam lagi kita sampai ke Kuala Lumpur ya.
ke toilet dulu. Cekin dulu ya. Buat dilihat harganya. Nasi ekspres 8 ringgit. Tadi saya terkejut kan, saya lihat aqua di sini. Saya lihat es krim 7 ringgit. Wah, mahal sekali saya pikir. Saya pikir masih pakai pengali dolar Singapura 70 ribu, padahal pakai dolar, pakai ringgit 7 ringgit cuma sekitar 25 ribu ya. Jadi aqua di sini tadi 2 ringgit, artinya sekitar nggak sampai ya. Berapa ringgit tadi? 1 ringgit ya. 2 ringgit ya. 2 ringgit itu masih sekitar 6 ribuan. Tapi kalau pakai 3 dolar Singapura itu 30 ribu. Ini harganya. Mie goreng 6 ringgit. Maggi nasi lemak 3, nasi lemak baru, nasi sokap, lemak ayam, lemak sardin, nasi lemak telur. Nah, ini udah. Jadi harganya 7 ringgit. Nasi goreng Maggi itu mie. Nasi lemak ayam 8. 8 kali 3 24.000 ya. Kalau di Singapura sudah 70.000. Nasi apa, Bunda? Oh, nasi goreng ayam 10 ringgit. Goreng kampung ayam juga 10 ringgit, 30.000. Goreng ayam 30.000. Oh iya, 10 ringgit. Jadi rata-rata makanan nasi di sini 10 ringgit. Nasi dan. Nasi apa ini? Nasi apa? Ambil cincin ini. Ini ikan patin. Berapa ini tadi? Yang ini berapa? 25 ringgit. Ini pakai ikan patin, pakai daging 25. Berarti sekitar 12,5 ringgit. 12,5 ringgit ya. Ada telur lagi ini. Ender aja. Kalau 12,5 ringgit itu berapa ya? 30.000 sekitar 50.000 ya. Gimana? Oke. Okay. Ini sudah dua makanan ya. Ambil 2 piece ya. 2 macam. Jadi tadi bayar 2 makanan nih, ikan dan daging dengan telur nih, 2 nasi 25 ringgit, sekitar 80.000 ya. Jadi kalau dibagi 2, satu makanan ini 40.000 harganya. Ini kita hitung 1 ringgit 3.500. Jadi kalau sekali makan sediakan uang sekitar 40 ribuan. Akuat, ini berapa? Satu tadi? 1 ringgit 30 sen. Ini 1 ringgit 30 sen. Sekitar 5.000 ya. Air madat. Jadi ya iyalah sekali makan sini sekitar berapa tadi? 50.000 ya atau 45.000 lah gitu. Waduh. Satu orang ya.
Oke, kita makan dulu ya. Enak, Biren? Ini apa? Daging ayam? Ikan. Oh, ikan. Dengan? Yang ini daging. Apa? Yang dipotong-potong ini apa? Coba rasa. Apa, Dek? Coba, apa nih? Daging apa nih? Dendeng, bukan? Kayaknya dendeng. Oh, seperti dendeng daging ya. Dendeng daging pakai telur ya. Dia pakai kuah ini. Oke, kalau ini ikan apa tadi ini yang besar nih? Besar sekali ikannya. Ikan patin ya. Besar sekali. Patik atau ini? Bahasa di sini mungkin. Oke, silakan. Oke, kita makan dulu ya. Itu ada makanan Melayu dan khas selera Pantai Timur. Ini kalau mau minum, Rem Cafe ada minuman hangat dingin juga di sini ya. Itu Siti Nur Haliza binti Sulong. Itu nasi ayam pago. Seperti ayam penyet begitu ya. Itu jenis makanan ini. Di sana ada juga makanan dan minuman. Ayam pago Rp7. Oh, banyak nih. Ayam asam pedas sendiri, asam pedas pari, asam pedas kembung. Oh, ini asam-asam pedas ya, asam pedas ayam. Enak ya. Ada Hokkien juga. Harganya Rp8, Rp9. Rp8 kali 3.500 ya. Pedas ayam. Tempat pesan minuman ya, ada bau panas. Ini tempat belanja makanan ringan dan minuman juga. Nasi kukus darah pujaan. Nasi kukus ya, harganya Rp11. Nasi kukus ayam, rempah, nasi lemak beringin. Ada bumbu. Nasi lemak. Ini kalau sarapan pakai nasi lemak ya. Ini setiap kedai makanan, minuman ataupun toleannya ada pau. Pau. Pau-nya Rp2,50, Rp2,30. Aneka selera ayam kunyit Rp9, setak 9, dan daging kunyit, sup ayam, kari daging Rp11, kari ten Rp12, kari ayam Rp9, nasi goreng ayam Rp8,9, rata-rata nasi goreng, nasi matian Rp9 atau Rp8,9, Rp10. Mami kombi. Bocok-bocok. Sup kambing bersama roti Rp12. Roti Arab bersama kari ya, 6. Roti Arab bersama daging kambing Rp12. Kari kambing bersama nasi putih Rp12 ya. Lengkap ya. Jelly fresh. Ini kayaknya oh ya, makanan-makanan seperti es krim, ya, waffle, jagung juga. Harganya berapa ya? Rp7. Popcorn, cupcorn Rp7. Rp4 ya. Makanan cocok buat anak-anak. Oke. Luas areanya, kipas anginnya juga banyak. Oke. Oh, ada pesan teh tarik ya. Teh tarik. Berapa harga teh tariknya? Teh tarik panas berapa sih? Teh tarik panas sama teh ice. Teh tarik panas sama teh ice, Rp4. Berarti Rp2.
2 ringgit ya. Sama teh tarik. Jadi sangat murah, 2 ringgit ini berarti kali 3,5 7.000. Murah sekali ya. Oke, kita sudah rehat, sudah makan, sudah minum, sudah ke toilet. Ya, ada juga tempat sholat tadi. Kita turun balik ya ke bus kita, karena waktunya tinggal 10 menit lagi. Ada yang baru nyampe nih di tempat rehat di Pagoh. Nah, bus kita tuh di sana ya, di seberang ya. Hati-hati lewat nih. Perut sudah kenyang ya. Tinggal 2 jam lagi menuju Kuala Lumpur. Wah, ini ramai sekali ya yang rehat di sini. Karena memang lengkap, jadi semua memilih di sini. Di sebelah sana tempat pengisian gas atau stasiun bensin. Ini dia tadi bus kita. WB3011 IC. Kita melanjutkan perjalanan ke Kuala Lumpur dari Tuah, tempat rehat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang jam 9.07.33, jadi sekitar 2 jam lagi, insya Allah jam 9.30 malam nanti sampai di Berjaya Times Square. Malam tapi masih terang ya di sini.
sudah di Berjaya Times Square ya, di depan ini sedikit lagi. Sampai tujuan di Kuala Lumpur, di halte Berjaya Times Square, Bukit Bintang, Kuala Lumpur. Tunggulah bang, saya tu depan. Ke depan bang, apa jalan? Saya tak pulang saya tu. Yalah. Sabar bang, sabar bang. Jalan tu. Abang orang hari-hari tu. Sabar, saya tahu bang. Tapi sabar, saya pun nak jalan tu. Memang saya tak nak lulus tu. Okey bang, bila ya. Tak boleh sabar langsung. Bang, bangkuk ayun. Disuruh kita tabrak bus. Okay. Kita boleh turun tak? Oh, boleh, boleh. Okay, terima kasih. Terima kasih. Okay, sudah sampai. Ini halte Berjaya Times Square. Tuh, Berjaya Times Square-nya ya. Kita ambil koper dulu ya. Alhamdulillah sudah sampai di sini. Ambil koper nih. Koper putih ini ambil sana. Udah masuk ke dalam. Nyampe. Oke, alhamdulillah. Ini namanya halte ya, halte bus Berjaya Times Square. Oke. Kita sudah sampai ya. Jadi sekarang pukul 21. Jam berapa sekarang nih? 21.40 ya. Jadi memang perkiraan kita jam 9 kita sampai. Tadi cuma kita di rest area aja, tadi udah setengah jam ya. Jadi sudah masih on time lah. Ini Berjaya Times Square di jalan Imbi Bukit Bintang. Oke. Okay? Itu tadi perjalanan kita seharian ya, dari jam setengah hari ya, dari jam 3 kita naik bus dari Singapura tadi dari Lavender, halte Lavender, kemudian melalui checkpoint Tuas Seling Singapura, kemudian masuk ke checkpoint Johor, langsung lagi nyambung perjalanan hingga kemari ke Kuala Lumpur di Bukit Bintang. Sekitar 5 jam setengah, kita tadi ada di rest area setengah jam. Oke, demikian, terima kasih, mudah-mudahan berguna, bermanfaat bagi kawan-kawan yang ingin buat perjalanan darat. Sebagai informasi kawan-kawan ya, di stasiun bus Berjaya Times Square ini kita bisa juga beli tiket di sini ya. Seperti ini dia loketnya ya. Kemudian ini ada loket bus Starmart ya. Nah, ini menjual tiket Kuala Lumpur Singapura. Oh, nanti kita di Golden Mile juga, Golden Mile Complex juga nanti. Ini lengkap dengan jam-jamnya ya. Khusus untuk bus Starmart Express. Oke. Okay. Ini di halte Berjaya Times Square. Jadi tandain ini ada Berjaya Times Square-nya di sini. Jalan Imbi ya, di Kuala Lumpur. Nah, di Berjaya Times Square. Jadi kalau mau berangkat ke Singapura juga bisa dari Berjaya Times Square ini ya, halte ini. Langsung beli tiketnya di loket yang ada. Loketnya seperti itu. Dia kios aja. Oke, itu informasi tambahan ya. Terima kasih.